Dan saya ini adalah seorang muslim yang taat, teman-teman. Yang namanya belanja di supermarket, saya harus menghindari yang namanya barang-barang haram. I love you Allah. Benar, jadi ya, setiap saya belanja ke supermarket, saya tuh ya, 5 menit jalan kaki, 5 menit mikir mau beli apa, 5 jam setengah saya ngecekin kanji babi. Saya gak hafal, teman-teman. Jadi saya setiap ke supermarket itu selalu bawa kertas kecil yang ada tulisan kanji babinya. Saya cocokin loh satu-satu. Saya cocokin kan, tola, tola. Itu kalau dari belakang kayak orang zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Capek gitu, effort gitu. Dan saya orangnya teliti. Saya cekin kan satu-satu kan, wah lama ya. Padahal beli tisu. Ngapain ya?